Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini vlog kita akan meliput pekerjaan Mahakarya Advertising untuk pembuatan vertical banner untuk klien kita PT Sari Mustika Kencana aka Pizza Hut Indonesia. Saya di sini ditemani Suci yang baik hati, tiap hari ngasih jajan kami 15.000. Berapa? 15.000. Itu kakak Opi lagi sibuk berdandan, dan Bapak Dimas sedang sibuk sekali. Oke, kita lanjutkan lihat prosesnya teman-teman. Kita menuju ke workshop. Nah, ini area printing, workshop printing kami Mahakarya Advertising. Sekap Febri, kepala printing yang asik sedang bekerja, mengendarai mesin yang sedang bekerja. Sekap Akmal, apa langsung Bu Mal? Ada Okto, Okto lagi membantu finishing. Ini yang PHD ya? Nah, ini teman-teman materinya yang sudah dicetak untuk vertical banner, di finishing, dibikin selongsong ya, oke? Selongsong atas bawah untuk dimasukin kayu. Nah, kita lihat prosesnya ya. Aduh, nanti atasnya bisa dimasukkan selongsong kayu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke workshop untuk pembuatan rangkanya. Tadi materinya menggunakan fleksi 280 GSM ya teman-teman. Nanti tiangnya tiang kayu, akan ditanam di 5 lokasi area Kota Jambi. Ini kita lihat untuk ke workshop pembuatan rangkanya apa sudah apa belum. Nah, ini kakak Riki sedang memproses vertical bannernya. Ini dibikin apa nih kakak Riki? Yang dibolongi pak untuk angin. Oh, supaya angin kuat ya. Oke, jadi dilobangi dulu supaya gak gampang roboh jika angin kencang. Sekarang kan lagi musim hujan nih. Nah, ini kayu tiangnya sedang dalam perjalanan menuju ke workshop. Ini pemasangannya ini bisa sore nanti atau besok dan minggu. Wah, ini dia materinya. Ukuran 3x1, jadi rapi ya teman-teman. Kita lihat bolongannya, cakep. Ini teman-teman proses perubahan banner, dilipat dulu. Teknik melipatnya sudah diajarkan Bang Riki tadi. Dan 5 lubang
mantap. Kalian kesibukan kantor Makaryan semua sibuk dengan kerjaan masing-masing. Bang Wisnu lagi mengatur orderan. 700 kali marah tergantung kuami. 300. Nah, di sini saya aku. Itu wae yang paling murah. Untuk stiker Bibo. Kalau ACP bisa ditempul mah, maka bisa satunya enggak kok. Ketemuannya keras gitu kan. Sesuai itu. Kalau akrilik ini. Apa proyek Mas Wisnu? Signboard. Signboard ukuran? Ukuran 5x1. 5x1. BT Subway Track masih itu. Kalau mau bikin signboard, kabari 0811-748-8802. Oh, ada di deskripsi. Ada di bawahnya. Nah, ini teman-teman, kayu bulat untuk T-banner akan dipasang serta kayu reng. Itu lagi dipotong-potong oleh Kang Ujang. Potong ukuran berapa Kang Ujang? Semeter ya? Satu kayu berarti dapat 4 ya? Itu yang sedang dilobangi. Nanti tinggal kita lanjut proses perakitannya. Oke teman-teman, saatnya untuk pemasangan vertical banner untuk area Patimura. Ini tim bergerak. Nanti kita lihat proses pemasangannya. Ada Bang Riki, Bang Pendi, Kang Ujang, dan Kak Mudor, termasuk saya sendiri. Teman, kita menuju titik lokasi pemasangan pertama vertical banner PHD bersama Kak Mudor. Cuacanya terang-terang, panas, mendukung sekali semesta. Alhamdulillah, semangat dalam bekerja walaupun panas-panasan. Demi kau dan si buah hati. Teman-teman, lokasi pemasangan pertama di Simpang Mayang. Di sebelah sini nggak bisa terus. Teman-teman, lokasi pemasangan pertama vertical bannernya akan ditaruh di sini dan di situ. Itu arah pandang tuh dari sana tuh, dari area Jalan Juanda. Mau belok ke sini atau mau belok ke sana, itu akan ngelihatnya ke sini dulu. Itu prosesnya selongsongnya dimasukin dulu. Cuacanya cerah ya, teman-teman.
semoga semesta selalu mendukung. Panasnya luar biasa, tapi tetap semangat untuk berkarya bersama Mahakarya Advertising. Terima kasih. Kalau kita menuju ke sana itu menuju outlet PHD ya. Sini kita pasang 4 piece. 4 kurangin Ciko. Pindahin ke depan PHD ini Ciko. Cuacanya cerah sekali, sejuk. Sejuk sekali guys, Mas Pendi sampai mau pakai sweater tuh kedinginan. Kita dulu teman-teman. Sementara kakak mundur beli suplai air minum. Tuh langitnya cerah sekali tuh biru, biru merona. Teman-teman, ini seperti Blanwir di tengah kebakaran. Bukan main. Seperti ejakulasi dini. Ejakulasi. Iklan Prestige. Semoga di endorse Prestige. Oh ya teman-teman, ini bahan-bahan yang kita pakai untuk pemasangan. Ada kayu bulat. Kayu bulat khas Jambi nih. Cuman ada di Jambi kayu bulat kayak gini. Godam diperlukan, godam untuk maku bumi beserta paku andalan kita, paku harimau ekspor quality. Tuh satu box. Tidak lupa untuk pelega tenggorokan Presti dan Surya. Oh, bukan main. Jadi teman-teman, di lokasi ini kita akan pasang 4 vertical banner. Tadinya 5 sih. Satu akan dipindahkan ke outlet PHD-nya. Nah, itu lagi siap-siap Bang Ujang. Pasang dari ujung ke ujung. Jarak 5 meter. Jadi kalau pasang vertical banner ini di Mahakarya Advertising itu bisa kita lakukan include sama pengurusan pajak SKPD-nya. Jadi klien tinggal terima beres dari mulai produksi sampai pengurusan pajak. Dan juga nanti akan diberikan laporan foto pemasangan dan juga maintenance. Kalau ada yang roboh itu akan dibenerin lagi selama durasi masa pemasangan. Nah ini untuk pemasangan ini dilakukan selama untuk durasi 2 minggu. Jadi nah itu prosesnya, kita lihat ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi pemasangan. Masih ada beberapa lokasi lagi yang belum terpasang. Kita lanjutkan lagi nanti prosesnya sampai selesai. Sekarang kita pulang ke kantor dulu karena sebentar lagi sholat asar. Pantengin terus ya vlognya teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuh di belakang ada yang menemani. Oh. Oke teman-teman, ini titik pemasangan di perempatan Bank Indonesia untuk vertical banner. Iya. Boleh. Kena ini enggak nih?
ini akan dipasang 3 piece. Awan mulai mendung, semoga tidak turun hujan teman-teman. Ini pembuatan lubang dulu. Lihat prosesnya. Butuh duit, butuh duit. Gak butuh bunga coklat, butuhnya duit. Enggak cuma modal cinta. Oh, hidupku indah banyak duit. Butuh duit, butuh duit. Gak butuh bunga coklat, butuhnya duit. Enggak cuma modal cinta. Oh, hidupku indah banyak duit. Ini lokasi terakhir teman-teman dari 5 lokasi. Kita pasang 5 piece di sini. Ini pendakian pom bensin Garuda daerah Villa Kenali. Oh, harus pandang dari sana. Lagi ke sini. Setelah simpang pertigaan, ini arah ke outlet PHD, Rumah Sakit Abdul Manap. Itu lagi dilakukan penguatan kaki-kakinya biar tidak gampang miring di angin. Dan ini juga vertical bannernya udah dibolong-bolongin ya teman-teman, jadi kalau ditiup angin tuh nggak gampang roboh. Nah, itu dia teman-teman hasilnya. Sekarang kita mau bikin foto laporan dulu ya, buat ke klien ya. Oke teman-teman, kita sudah mendarat lagi di kantor. Ada Suci di kantor sendirian saja. Jadi itu tadi proses pemasangan vertical bannernya teman-teman. Untuk yang mau pasang vertical banner atau mau bikin produk advertising lainnya, bisa kontak salah satu marketing Mahakarya, ada di deskripsi. Ada Mas Wisnu dan Mbak Opi, atau sama saya sendiri, Andi boleh. Atau mau kenal sama Mbak Uci boleh. Tak motor juga boleh tuh kalau mau kenalan. Itu vertical banner kita bisa bantu include sama pengurusan SKPD. Jadi produk kita itu bukan hanya vertical banner, ada billboard, ada untuk pembuatan neon box, PNT, soft sign, pemasangan spanduk, dan videotron. Jadi saksikan terus vlog-vlog Mahakarya di channel ini. Salam Mahakarya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.